Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Berbahagia mendengar Wahda Islamiyah akan menyelenggarakan muktamar yang keempat ya. Mudah-mudahan sukses, lancar ya, dalam naungan Allah, dalam ridho Allah SWT, dan melahirkan keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat bagi organisasi Wahda maupun bagi masyarakat dan bangsa kita ya. Saya telah sangat mengenal ya organisasi Wahda Islamiyah ini yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dakwah di Indonesia, melahirkan ya kader-kader dai, para pendidik dan berkiprah nyata dalam dunia pendidikan Islam. Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan Wahdah lebih meningkatkan lagi kualitas dakwahnya ya, kualitas kader-kadernya ya, sehingga nanti dari Wahdah Islamiyah ini betul-betul ya akan lahir para ulama warathatul anbiya, ulama yang berjiwa kepemimpinan ya, yang punya kemampuan untuk menyampaikan atau melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT ya meridhoi langkah kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.